Mari kita kenang ibu kita masing-masing. Saya selalu bilang dalam untuk menyanyikan lagu ini, jangan niatnya menyanyi, tapi bayangkanlah ketika nanti anakmu sungkeman mau nikah. Ini yang keluar di kamu, lalebay. Anakku sing manis, jopi jernangis, sun gendong, sun lelo, lelo, ning pang wit, wiwit pang pang witan, wis tanpa selo. Saloko unine kepodang nganti dong wengi. Sesandingan karo kekasihmu, kekarun sing adep ombake urip, ojo lali marang, ojo lali marang pembang. Setiap kali ketemu guru naik sepeda, terus saya akan turun. Ini adab di Madura. Saya turun menuntun sepeda sampai guru lewat, baru saya naik sepeda lagi. Saya nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Saya satu hal yang paling nyesel dalam hidup saya, Bu. Saya pernah karena sudah punya uang lumayan, saya mendatangkan guru les ke rumah. Dan itu saya tahu, Bib, bahwa itu kesalahan besar. Harusnya anakku yang sowan ke gurunya, berapapun saya punya duit. Karena begitu guru itu yang datang ke rumah, anak masih tidur, guru takut membangunin. Guru les piano, guru siapa, gak ada ajinya guru itu. Itu kesalahan terbesar dalam hidup saya. Dan saya bilang ke anak-anak, nanti kalau kamu sudah punya duit, enggak, jangan ada les privat di rumah. Anakmu yang suruh pergi suan ke gurunya. Anakku, anakku sing manis, jopi jernang. Wiwit pang pang wetan, wis tanpa saloko unine kepodang nganti dong wengi. Saya dulu pernah gak percaya agama, Bu.
Lalu tahun 94 ibu saya meninggal. Saya belajar filsafat kemana-mana, bib saya pernah ngomong. Saya datang dari Jakarta, supir taksi itu sampai aku pegang dadanya, ayo cepetan sampai bandara, ibuku meninggal. Saya pegang dadanya, akhirnya saya masuk, ibuku belum dimakamkan nunggu saya, karena saya anak kesayangan ibu saya. Mbak-mbak Yuku itu semuanya iri karena ketika ibu mau sekarat yang dipanggil Ati, Ati itu namaku, Ati. Saya datang disuruh adzan di situ sama bapakku, disuruh talkin. Saya ini filsafat gak mengajarkan begini, saya adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sesandingan karo kekasihmu, kekaron sing ngadem ombak engur, ojo lali marang, ojo lali marang bambang wetan. Thank you, Grace. Itu jawabanku. Saya sedang mengerjakan itu, Bu. Mari menghargai guru, karena kalau informasi bisa ada di internet, Beb. Internet banyak, Google. Tapi barokah itu dari orang tua, dari guru. Saya takutnya kenapa kok 3,5 abad itu enggak banyak rusaknya segini, karena sekarang manusia dapat ilmu tapi enggak dapat barokah. Seperti Habib bilang tadi, nyium kiai aja masih dipertanyakan apa gunanya, iya kan, Beb? Padahal dia nyium tangannya pacar enggak bertanya. Aku enggak ngerti logikanya zaman sekarang. Oke, mungkin ilmunya kiai itu kalah karena dia sudah belajar di internet, Bu. Ayat-ayat. Tapi barokah itu dari kiai, dari ayah, dari ibu, dari guru. Please, ilmu gampang bisa dari mana? Barokah dari, bener gak sih, Beb? Bahkan kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jangan kamu debati orang tuamu atau gurumu dengan kata-kata yang darinya kamu belajar untuk berkata-kata. Wa fid lahum ma janahatul liminar rahmati wa qurrabbihum kama rabbayani saghira wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahi bil walidayni ihsana imma yablughanna indaka al kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّي وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَأُفِّ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Betul gak sih? Sesandingan karo kekasihmu, kekaron sing ngadem ombak engur, ojo lali marang, ojo lali marang.